Halo teman-teman, kali ini saya ingin berbagi resep lapis sagu rainbow. Yang ingin tahu cara buatnya, yuk tonton terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita masukkan 400 gram gula ke dalam baskom. Kemudian 200 gram tepung terigu. Kemudian setengah sendok teh vanila. Kemudian kita masukkan 300 gram tepung tapioka nomor 1 cap orang desa varian pandan ya, aroma pandan. Tepung ini sudah halal ya teman-teman, sudah bersertifikat MUI dan ada SNI-nya. Tepung ini juga sangat bersih dan putih tanpa bahan pemutih karena terbuat dari singkong pilihan. Kita masukkan semua 300 gram, bahan keringnya kita aduk rata. Kemudian kita masukkan 1200 ml santan. Nah, sambil kita ngaduk rata, kita panasin kukusan ya, panasin kukusan sampai airnya benar-benar mendidih. Dan loyang kita olesin minyak. Setelah rata, kita saring, kemudian kita bagi jadi beberapa warna ya. Nah teman-teman, setelah kita bagi beberapa warna, kemudian kita tuang ke dalam loyang yang sudah dipanaskan. Kita kukus selapis-selapis sampai selesai ya. Ini teman-teman hasilnya, gampang kan buatnya? Silakan dicoba. Sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Thank you for watching. Bye.